kebersamaan kepada tim dari Universitas Surabaya, yaitu melaksanakan program pengajian kepada masyarakat yang langsung dilakukan oleh Universitas Italiana. Selamat datang di Kabupaten Bukalapak kali ini, khusus kepada rekan kami Ustaz Satawati yang ada sebagai peserta pada siang hari ini. Yang kami hormati pemateri pada siang hari ini yaitu Pak Mulyadi dan Pak Yanto. Selamat datang Pak di Kabupaten kami serta kami. Kebetulan ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang saya ketuai, ya, karena satu dosen adalah satu ketua. Nah, maka saya akan perkenalkan dulu, saya sebagai ketua, saya Mustika Diana, saya S1-nya perpustakaan, S2-nya perpustakaan, saya dosen UT. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena sesuai dengan background saya sebagai ilmu perpustakaan, dosen sebagai ilmu perpustakaan. Saya tugasnya di Universitas Terbuka Palembang itu ya. Yang kedua ini sebenarnya banyak ya, Bu Oto, yang tim kita ini banyak. Namun hari ini tidak bisa datang ke sini karena ada kepentingan lain yang harus juga dijalankan Bapak Ibu ya. Sehingga yang ada di sini kami saksikan. Nah, yang di sebelah Bu Oto ini adalah Pak Mulyadi, Dr. Mulyadi SIPM pun ya Pak. Kalau nggak salah ya, saya tidak hafal kelas Padang ya, SIPM pun. Yang setelah Pak Mulyadi ini adalah Pak Yanto Empung MIP, Empung MIP, benar ya Pak Yanto. Nah, kalau Pak Yanto ini adalah kaprodi dari ilmu perpustakaan UIN Raden Kota Palembang. Jadi kita kolaborasi, ya, kolaborasi antara UIN dengan UT. Pak Mulyadi juga dosen dari UIN Raden Kota Palembang, dosen perpustakaan. Dan juga kedua bapak ini adalah tutor atau mitra dari UT Palembang. Jadi ini adalah kita bermitra dan berkolaborasi dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita tim Bapak Ibu ya. Dan di sini ada namanya Pak Stephen, Pak Bu Hatati dan Bu Mahanani. Ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang berbarengan. Seharusnya kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal ini sudah dua kali mundur ya, tiga kali mundur ya Mas. Ini adalah jadwal yang ketiga karena kita harusnya di tanggal 17. Namun ada kegiatan, saya ada perjalanan dinas yang tidak bisa ditinggalkan ya, saya harus malam, saya minta maaf sama Pak Suryadi tidak bisa. Dan lalu kita jadwalkan di tanggal 22. Tetapi di tanggal 22 juga saya harus dinas keluar juga ya, pada kepentingan dinas. Jadi saya tidak bisa. Nah ini tanggal 28 seharusnya saya menghadiri acara Ibu Direktur ya hari ini. Namun saya tidak bisa lagi mundur karena saya sudah sering kali mundur waktu untuk memberikan pelatihan ini, memfasilitasi Bapak Ibu yang ada di Bali. Sehingga saya mohon izin sama Bu Direktur untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Karena setelah minggu ini saya tidak punya waktu lagi Bapak Ibu ya, karena mahasiswa tes dan mau ujian dan banyak lagi agenda yang harus dilaksanakan. Nanti di Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ada acara bersama di bulan Merdeka Belajar ya, di Balaputra Dewa yang diadakan oleh Kemendikbudristek ya. Ini yang dilakukan kemarin sampai semalam di Indralaya. Nah Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas semangatnya. Semoga ilmu atau apa yang dibagikan hari ini bermanfaat untuk kemajuan dari profesi dan pekerjaan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sebagai pengelola perusahaan meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola perusahaan. Bagaimana sekarang ini Bapak Ibu, perusahaan ini mungkin tidak akan laku lagi kalau tidak menarik ya, tidak fleksibel. Minjam buku harus dicatat dulu ya, terus menghitung buku Bapak Ibu harus menulis dulu di buku ya, sehingga pekerjaan itu tidak fleksibel dan tidak efektivitas karena memakan banyak
menyentuh aku. Mungkin dengan ilmu yang hari ini akan disampaikan oleh Pak Mulyadi dan Pak Yanto bisa membantu sehingga Bapak Ibu efektif dalam bekerja dan memudahkan dalam pekerjaan di perpustakaan, Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya tanya dulu, yang berarti memang ilmu perpustakaan angkatan? Enggak, kalau dia di mana Bu? Dari UT ya, terima kasih ya hari ini sudah datang. Nah, yang hari ini memang bukan dari bidang ilmu perpustakaan ya Bapak Ibu, yang mungkin guru ditugaskan atau bidang lain ditugaskan di perpustakaan atau dengan tambahan. Tapi inilah Bapak Ibu tugas kita ya. Mungkin dengan ilmu-ilmu ini mungkin tidak sampai di sini saja, nanti boleh Bapak Ibu akan mengungkapkan di tahun depan. Kita akan fasilitasi. Kami butuhnya bimbingan ini. Boleh, silakan ajukan ke Pak Suryadi atau Bu Oko. Nanti kita akan bermitra kembali dan kami siap membantu. Sebenarnya program ini adalah permintaan dari Pak Roman sebagai dulu pernah di Dinas Pendidikan ya sebentar. Nah, beliau kenal dengan kami, beliau memintanya itu karena saya sering posting kegiatan Aktimas ini, Bu kapan ke Pali, berbagi di Pali gitu, Bu, untuk Pali lah sekali-sekali, ya Pak, apa yang bisa kami bantu? Ya, kami akan membantu ketika orang itu membutuhkan, karena pengabdian ini harus dibutuhkan oleh mitra, kalau tidak dibutuhkan, kenapa kita harus melakukan? Nah, ini berdasarkan kebutuhan dari mitra yang akan kita lakukan pengabdian ini. Nah, Pak Roman minta, kami minta dibimbing untuk pustakawannya. Akhirnya kami masukkan proposal dan alhamdulillah proposal itu diaksesi, Bapak Ibu ya. Dari 10 proposal, 9 proposal yang diajukan hanya satu yang diaksesi ya, hanya saya. Karena tidak ada 9 dosen mengajukan proposal, tetapi hanya satu. Paling alhamdulillah dapat rezekinya, kita diaksesi untuk pelatihan ini. Ya, baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan nanti ilmunya dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mustika yang telah menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi perjalanan terciptanya kegiatan ini mulai dari awal dan kemunduran beberapa kali ya, alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada Pak Pengadil dan Pak Yanto. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya, kalau bisa Pak, waktu bisa makan-makan Pak. Kepada peserta yang mau bertanya jangan malu, silakan dicatat dulu apa yang kita ditanyakan. Nanti waktu kita bertanya, silakan langsung ditanyakan. Tanyakan apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Terima kasih kepada Pak Yanto dan Pak Mulyadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perjalanan sudah bersama pada kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tim SPD dari Dinas Pendidikan Pali ya, Pak Suryadi, kemudian juga Pak Yanto dan Ibu PDP, Ibu Mustika Firman. Baik, Bapak Ibu sekalian, disyukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Harusnya jam 9 tadi kan, maaf itu ya. Ya, sesuatu dan lain hal, karena ini buktika ini kalau diikuti, waktunya padat. Kami, kemungkinan juga sudah dari sini, sudah ada jadwal yang menunggu. Jadi mohon maaf, dan benar-benar Maafkan ya. Syukur alhamdulillah bisa berkumpul dengan saya Mulyadi dan kesempatan ini juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi. Jadi kalau ketika
UT ini jadi saya sampaikan buktikannya kalau yang kuliah UT pasti tahu ya. Kemudian kalau mau kuliah dan patah ada saya jadi ini ya kita sudah ada apa sahabat dan teman ya untuk saya. Baik, selanjutnya kita ada waktu 1 jam ya. 1 jam ini kata orang siapa yang tidak bisa membuat rencana maka dia yang merencanakan kegagalan. 1 jam mungkin sebelum istirahat ya, kita rencana yang ingin kita lakukan nanti saya materi ini mungkin banyak ya, kalau mau sampaikan mungkin bisa sejam, saya 10 menit saja ya, saya waktu 10 menit untuk memahamkan secara umum. Kemudian kita praktek ya, praktek install otomasi dan praktek membuat kartu anggotanya. Nah itu jadi sampai jam 12 itu kita harus bisa seperti tadi sudah dikirim link untuk download aplikasinya sudah ya? Sudah. Nah, itu sudah ada. Kalau dicatat dari langkahnya, jadi langkahnya itu sudah bisa. Jadi itu kemudian yang setelah istirahat nanti kita input buku sama jaringan. Nanti dua laptop, kalau di sana di sekolah di perpustakaannya ada 2 komputer, satunya untuk pengolahan, satunya untuk menuju ya, untuk melihat katalognya, buku-bukunya gitu. Jadi itu target kita ya, rencana kita. Jadi install, buat kartu anggota, input buku, layanan mungkin ya, selalu minjem, kemudian jaringan. Kalau itu sudah berhasil, sebab di sekolahan sudah menggunakan otomasi perpustakaan dengan slim. Sebenarnya banyak dari website apa ya, gitu ya. Baik, itu pertama. Kemudian ini sebelumnya kita materi tentang otomasi. Sebelumnya saya juga menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Octavia bahwa tadi Pak Mendi orang hebat begitu. Jadi sebenarnya Ibu, orang hebat itu adalah orang yang bisa meringankan beban orang lain. Amin. Ibu di dinas pendidikan pasti ada lagi dinas pendidikan ya untuk menjelaskan kehidupan bangsa dan nanti meringankan orang lain yang hebat ya. Bapak Ibu juga nanti di perusahaan melakukan pengolahan kemudian bermanfaat untuk siswa juga orang hebat. Jadi kita semua sebenarnya orang hebat. Jadi kalimat itu memang apa ya sangat dalam ya. Terima kasih ya mudah-mudahan dapat terima kasih ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja ya. Ada di materi ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, otomasi. Otomasi sudah pernah dengar kalimat otomasi Bapak Ibu, otomasi akademik, otomasi perusahaan, otomasi arsip, otomasi lagi misalnya keuangan gitu ya. Jadi otomasi itu ini saya singkatkan aja, kalau dari menurut para ahli banyak ya, yang otomasi itu asalnya dari otomatis. Apa otomatis itu? Apa itu? Saya kalau otomatis pernah dengar ya? Otomatis ada yang bisa? Langsung. Oke, terus apa lagi? Jam saya setiap jam 12 bunyi secara otomatis. Maksudnya? Terjebak. Langsung terjebak. Kemudian apa lagi? Ada ini saja. Langsung terjebak. Lalu otomatis terkoneksi terprogram ya, langsung terprogram sebelumnya mulai kita gitu ya, kita semakin ini kita lupa ya, makanya kata Habibie itu bu, kalau di atas siap itu ada namanya cek. Jadi kalau kita mau kita pelatihan ke sini ya, sudah siap om, ini kan sudah siap om, komputernya siap, cek lagi gitu. Jadi kalau Pak Habibie itu kalau ada pesawat terbang
dia kan ini satu ya, begini kata tadi, benar saja saya belum sudah siap kan? Cek lagi, jadi cek lagi. Jadi kalau kita mau ke kantor, sudah mau naik motor, udah dulu cek dulu nggak? Karena kadang-kadang tinggalan ya, ini ya, ya sementara saya duit, dompet, HP terutama ya, yang satu pikiran lebih enak. Kalau pikiran tangan, ya maksudnya dicek pada ya, gitu pak. Di atas siap ikut ada cek. Jadi kita karena jadi cek kalau kita sendiri gitu kalau mau ke kampus, pokoknya kunci handphone apa atau benda ya, mau berangkat sudah siap. Baik, tadi ada lampu lah, tentunya teman sendiri terprogram langsung terjawab. Ada lagi teman dua teman siapa belum maju. Jadi misal itu kita begini, misal itu ada makanya ya, satu download sebelum download dia nggak boleh yang lain misal. Jadi saya kan belum download, sudah misal ekstra misalnya aktifkan ini yang programnya apa sih ya, tidak bisa. Jadi satu seperti apa mencari alamat kalau misalnya dari kalau dia maju salah, jangan maju mundur lagi. Kalau maju nyasar kan begitu. Oke, tiga terprogram terjawab langsung tunggu dua menit baru apa terkoneksi benar ya, terkoneksi kan ya, karena dia koneksi berarti dia akan otomatis gitu ya. Intinya HP kita bunyi ada WA nya ada koneksinya, kalau ada koneksi otomatis kan. Nah, satu lagi langsung terjabar otomatis terprogram, satu lagi dan terusnya satu lagi apa? Hah? Dan boleh browsing pakai HP cek. Ayo, kalau ikut dapat kita belum aja ini apa? Kita dan terencana ya. Nah, sebenarnya otomasi itu masuk ya, terprogram, terlebar, cukup yang lima ya, jadi kita bisa maju ya. Tapi secara utuh, pengertian otomasi itu adalah asal katanya dari swatinat. Otomasi itu swatinat, bahasa Sanskertanya swa itu sendiri. Nah, tidak. Jadi otomasi itu bertindak sendiri. Jadi walaupun ibu tersistem, kalau udah bertindak sendiri otomatis kan? Bukan ya. Terjadwal apa? Ya ada jadwalnya, tapi dia ada tindak sendiri. Nah, itu lah yang penting yang bisa di otomasi. Kemudian terkoneksi ya, tapi dia tidak bertindak sendiri, berarti tidak otomatis. Tidak otomatis ya. Jadi otomatis adalah suah tidak. Suah itu bahasa Sanskertanya sendiri. Lama tidak bersuah. Maksudnya? Lama tidak berjumpa. Ibu sendiri, saya sendiri ya. Sekarang baru bersuah kan? Berarti lama sendiri-sendiri. Ya, ini maksudnya. Pokoknya, buatlah pengertian. Misalnya otomasi adalah seperangkat proses pengelolaan perpustakaan dan teknologi dan lain-lain sebelum ada bertindak sendiri belum otomatis. Ujungnya kasih bertindak sendiri baru namanya otomatis. Otomasi ya. Baik, nanti ini kami kasihkan ini apa kalau dari sini banyak ya mungkin otomasinya nanti lihat aja teknologinya otomasinya. Pertama itu kedua. Kemudian ya, sebelumnya lagi. Yang kedua ingin saya sampaikan, otomasi itu adalah muaranya dari ilmu perusahaan. Jadi kalau kita belajar ilmu perusahaan mana ya, perusahaan ibu sebut itu ya. Jadi kalau mau bisa ilmu perusahaan harus berapa tahun? 5 atau 4 ya? 4, 5 ya. Nah, 5 tahun di kampus, 5, antara 4 dan 5. 5 tahun. Nah, 5 tahun itu belajar katalog, nanti ada bahasa katalog ya, belajar ikut buku dan lain-lain. Itu semuanya kumpul di otomasi. Nanti, Ibu Tika tadi bilang, mana yang ilmu perpustakaan? Cuma ada berapa orang? Yang lainnya bukan ilmu perpustakaan. Dengan otomasi, tanpa ilmu perpustakaan pun bisa. Nah, bahasa kasarnya begitu ya.
Jadi kan tinggal tulis judul, tulis nama pelayanan, tulis kolasinya ya, kalau menulis barang sekian, ilustrasi sekian, itu yang lainnya cetak, atau cetak, batu cetak, kartu cetak, cetak, selesai. Jadi aman nggak boleh, tanpa ilmu otomasi, asal ada ilmu kerusakan, lu bisa apa lagi punya ilmu kerusakan. Itu, jadi yang kedua, itu ya. Nah, tadi yang ketiga, sebelum kita pakai, mau harus sampaikan, kita meningkatkan satu bit ilmu pengetahuan kita, teknologi kita yang semula menjadi pengguna. Kalau misalnya saya datang ke pabrik, saya datang ke perusahaan ini, Pak Mo, tolong instalkan otomasi saya instalkan berapa Pak? 10 juta. Nah, misalnya sudah instal, sudah saya kasih passwordnya, ibu menggunakan, nanti kalau rusak panggil lagi saya, Pak Mo, rusak ini ya. Kesini lagi saya, bayar lagi kan, begitu ya. Nah, sekarang itu namanya ibu sebagai pengguna. Walaupun dia pengelola, tapi pengguna. Karena tidak bisa menginstalnya. Tapi kalau sudah bisa menginstalnya hanya sekali. Kayak ini, Pak Mulyadi sudah diundang sini. Saya setim, Pak Mulyadi sudah diundang. Sudah bisa, kalau rusak, install sendiri ya. Nah, jadi menaikkan gridnya dari tadinya pengguna. Jadi kemampuan teknologi itu ada tiga macam, pengguna, administrator, admin ya. Jadi programnya sudah dibuat oleh orang, kemudian kita tinggal edit saja, judul sekolahnya, apa gitu ya. Yang satu lagi programmer, programmer dia harus kuliah, ilmu makro tadi ya, ilmu pemrograman. Jadi kita ke administrator saja. Jadi ibu hari ini dan Bapak Ibu juga dijadikan sebagai administrator, bisa mengedit-edit sebagai adminnya ya. Nanti kalau rusak, kita sendiri yang bisa mengolahnya. Jadi tiga hal itu ya Bapak Ibu ya, nanti mungkin terangkum di situ, karena kita mencari waktu. Waktu itu sekitar ya. Ya istilahnya, sekitar tiga hal pemahaman itu sudah cukup untuk modal kita untuk bisa otomasi. Satu, bahwa otomasi dia harus bertindak sendiri. Kalau dia harus bertindak sendiri, bukan otomasi. Walaupun komputernya sudah touchscreen, ini ya. Tapi, mengerti kata lo masih ngerti, sebagai fungsi mesin tik gitu ya. Kalau sudah otomasi, biasanya kalau ada buku 100, tapi judul sama, nanti kan cuma sekali. Yang lainnya buat bahan saja. Selebihnya, kita bisa pakai HP. Ya, maksudnya sudah sana ya kan? Ini sudah dengan teknologi bisa membantu kita. Karena teknologi itu, ini teknologinya apa? Kita ada teknologi. Teknologi satu lagi. Teknologi apa? Ini bisa teknologi. Ini teknologi pun. Apa teknologi ya? Cakun? Bukan. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Teknologi adalah alat. Alat ya, berarti yang berdekatan sub teknologi ya, yang bisa menangkap. Ini menangkap kamera, menangkap gambar, bisa ya, dari teknologi. Kemudian bisa memproses. Bisa proses ya? Bisa. Cakung bisa proses? Bisa. Berarti cakung teknologi ya, tapi teknologi ya tradisional alat yang bisa memproses itu teknologi ya. Kemudian bisa menangkap, memproses, menyimpan. Cangkul tidak bisa menyimpan, tapi bisa memproses teknologi ya, teknologi sederhana berarti. Kemudian menyimpan luasan informasi. Nah, makanya makanya, kenapa orang bilang teknologi itu langsung komputer? Karena komputer yang sempurna ya, bisa menangkap, memproses, menyimpan, dan menyimpan luasan informasi. Nah, gitu. Jadi, inilah teknologi yang bisa menangkap, menyimpan, memproses semua informasi. Ya, ini teknologi. Baik, Bapak Ibu, saya pikir untuk pemahaman tentang otomasinya segitu, karena yang kita butuhkan adalah praktiknya. Biasanya kalau seminar saya saya menyampaikan berbeda dengan teori yang banyak gitu ya, pulang sudah hilang kan, tapi kita adalah ilmu terapan, pulang ada hasilnya, praktek gitu ya, pulang semua nanti konfirmasi dengan Bu Ika, Bu perpustakaan saya sudah diotomasikan,
saya sudah install sendiri. Kalau ada apa-apa kurang, bisa tanya-tanya ke kita di sana, ada apa-apa. Jadi, pertama itu yang terakhir, ini pesan saya untuk yang terkait dengan keilmuan otomasi itu. Otomasi itu, apa ya, ini ilmu ya, saya kasih ilmu. Kemudian, ilmu ini yang dulu orang-orang teknologi menjajah kita. Seperti tadi, Bapak bayar 5 juta gitu kan, terus rusak, jadi itu menjajah nama ya. Jadi kalau Anda sudah bisa, jangan menjajah teman kita. Ya, sudah bisa, nanti bayar di desa apa membuat perusahaan, ini apa yang buat, benar. Nah, yang boleh dilakukan, ini sering saya sampaikan setiap ini, kemudian kita tidak boleh menentukan harga. Misalnya, Ibu Satu, Nabi, Bu Nabi, tolong buatkan perusahaan di saya, oh ya saya bisa, berapa Bu? Terserah. Ibu kerjakan saja, sudah selesai, dia ngasih berapa, itu yang halal. Tapi kalau menentukan harga, itu yang tidak boleh. Haram ya, maksudnya, ini ya, apa? Ini dasar kita di ilmu ini ya, ilmu ini karena ilmu ini bisa digunakan untuk jalan dan berjalan, maksudnya untuk mencari apa gitu ya, mencari uang atau apa saja ya, terutama untuk berbeda, tapi kita cari yang mana, begitu caranya. Terserah hasil apa, hasil 1.000, 2.000, 3.000 yang penting terserah itu tidak dikasih itu tidak apa-apa di pas. Siapa yang melihat Tuhan, kita yakin seperti itu. Baik, itu ya, untuk ini nanti nilai saja masyarakat ini kalau mau diterangkan mungkin satu semester ya, satu hari kita ini apa nanti Bapak Ibu baca saja ya, sejarah otomasi seperti apa yang kemudiannya ya. Nah, sekarang kita pakai pertama, ada yang sempat nyatu tidak di bisa diberi ya, ya. Oke, ada waktu 3-4 jam. Coba kita ini ya, kita simulasi satu dulu biar ini ya. Baik, ini kosong, coba Bu, mana Bu tadi yang itu? C, itu di bawah, huruf C. C, tracer C, belum ada ya. Di D, D. Bawah lagi, lihat. Ini sambil pegang kertas ya, ini sambil ngopi, pegang kertas. Itu berapa Pak? C, D, D. Oh, di mana? Ini aja. Ini D, D, C, ini D. Coba coba. Bawa, terus bawa, lihat bawa. Ini udah, sambil pin belum ada ya. Oke, ini kosong. Jadi misalnya di D, biar kalau laptopnya rusak, laptopnya hang, kita masih ada. Kalau biasanya kan kalau kita diinstal di C, nanti kalau laptopnya rusak, hilang kerusakan kita yang sudah lama sudah ngetik-ngetik kan. Nah sekarang begini, coba mana Bu yang di download tadi. Jadi tulis nomor 1 download sudah dapat, ada di kertas Bu ya. Nanti kita download sudah dapat mana tadi? Filenya sudah dapat. Mana? Nah ini ya, Slim 9 yang di download sudah dapat ya. Oke, 1 download sudah tulis ya. Nomor 2 klik install SAMPP namanya, install internet lokal namanya ya. Coba klik buka. Nah di situ ada 2, ada Slim, dibuka lagi Slimnya. Nah sebentar, mundur lagi pelan-pelan ya. Pokoknya ini ada 2 program, 1 SAMPP, 1 program Slimnya, ini ya. Nah, ini Slimnya, ini SAMPP-nya, ini internet lokalnya nanti ya. Oke, sekarang kita install yang sama. Berarti install yang ini dulu ya, yang atas dulu. Coba, klik install SAMPP caranya. Oke, tunggu ya. Terus klik yang ini ya, sampai ini ya, coba klik ya, ya klik, tunggu ya sampai muncul. Nah
Yes. Pokoknya yes, no, yes, yes saja gitu ya. Pokoknya yes sama no, next gitu. Yang nomor dua tadi, kemudian next. Next. Ya, dicatat next. Pokoknya next ya. Terus. Ntar Bapak udah kelihatan nih. Nah, next lagi. Nah, tadi yang Bapak bilang ini kalau langsung next, maka dia installnya di C. Sekarang installnya ke D. Biar nanti kalau laptopnya rusak, nggak rusak-rusak lah. Waktu mau diinstall masih ada kan? Jadi nanti ditaruh lagi di komputer yang baru kan? Jadi kita selamat karena numpang naruh di D, bukannya pakai Mozilla, pakai Chrome ya. Oke, sekarang klik yang sebelah sini. Nah, untuk mindahnya klik sebelah sini. Klik, catat ya. Gak apa-apa, ini mungkin karena baru pertama ya. Nanti kalau sudah 2 kali, 3 kali sambil ngejem bisa. Gak, maksudnya udah lancar ya. Terus, nih taruh sini. Klik D. Ya, klik D. Nah, save folder. Nah, di sini karena dia di D kan enggak ada ya. Kalau di C langsung tulis di sini. Tulis di D-nya. X, huruf X, A, M, P, P. Nah, sama dengan yang C tadi ya. Coba klik. Nah, sam benar Bu. S sampai P ya. Bener gak sampai P tulisannya? Sampai P, X, A, M, P, P. Oke ya. Next. English B, bahasa Inggris B. Kita bahasa Indonesia gak bisa lagi. Next. Coba ada bahasa, kalau mau lihat bahasa apa. Nah, bahasa Ducati. Inggris aja, next. Indonesia belum ada ya. Next lagi. Nah, tunggu sampai selesai. Berarti kalau sudah selesai, install sampai P selesai. Tuh ya. Sambil nunggu ini, yang lain cuma boleh Pak, kita mulai juga. Ya. Oh, yang C-nya buat D, buka D. Terus ada kontrol sampai P namanya. D. Tadi di D kan? Nah, di C enggak apa. Terus bawah ada warnanya kuning. Sudah? Ini start dulu ya. Oh, Bapak ini ya. Berarti kita sudah selesai. Cara membuktikan dia connect tidak, buka Mozilla Chrome-nya. Mozilla atau Chrome? Pakai Chrome aja ya, Pak. Ya, Chrome. Itu jangan dimatikan, di minimalis saja yang atasnya. Nah, coba. Itu sudah ya. Coba plus tab baru. Tulis local host, berarti kita internet lokal gitu ya. Local host. Di atasnya, di atas sana. Internet mati ya? Oh ya, local di, ya local host. Local host. Local host. ST ujungnya. ST, enter. Bentar. Nah, ini berarti berhasil ya. Internetnya sudah aktif. Sekarang kita tinggal install Slim-nya. Coba supaya seperti itu semua. Ini sudah. Yang tiganya dihapus saja, stop yang tiganya. Ya, stop ya. Buka Mozilla, ID di minimalis. Dikecilin aja. Jangan dimatiin. Ya, sudah. Ini ya, Mozilla Chrome. Chrome. Local host. Tulis. Start. Nah, startnya bisa manual, coba di sini juga, bisa manual. Di D, tadi di D ya. Di D, cari start MySQL. Di apa ya? Di D apa ya? Oke, coba. Di ada tulisan sampai P nya ya, klik yang sampai P. Oh, ini berhasil sudah. Ini yang mana Bu? Yang berapa orang yang sudah? Kedua-tiga. Jadi kita ada yang mau berangkat ke Palembang, ada yang mampir di rest area dulu, ada yang nak makan dulu, ada yang mobil bannya pecah di laptop. Ada yang sudah duluan nunggu lama, woi cepet tuh.
Ya, oke. Terus? Enggak, tadi sudah intro enggak? Balik ke ini, ke apa? Explore ini. Oke. Nah, buka lagi slipnya ya. Coba tadi. Tulis, buka slipnya. Buka, klik. Kan itu ada dua ya. Geser Pak, udah bisa ya? Gak bisa geser lagi ya? Nah, klik sekali lagi. Bawah, bawah. Back. Back sekali. Ini. Iya. Yeah. Ulang lagi jangan tutup. Nah, buka, klik. Klik sekali. Bawah, yang bawah. Jangan yang atas ya. Buka, kan ada dua ya. Klik ke bawah. Klik. Nah, ada dua. Yang satu sudah diinstal tadi kan? Sekarang yang slim sembilannya. Coba. Iya, yang nomor dua ya. Udah. Ya, yang slim sembilan. Tunggu sebentar di situ. Jangan menggas dulu. Klik, itu ada. Nah, ekstrak tu. Tulis, ekstrak tu tulisannya. Ekstrak tu. Tunggu Pak. Ekstrak tu sudah Pak. Ada ekstrak tu di atas itu. Ini. Ya. Tunggu. Tadi misalnya di mana? D. Klik D. Kalau yang E ya. D. D. Buka. Jadi D. Tulis. Klik D. Terus sampai P ya. Klik bagian ke depannya. Klik sekali Pak. Ada namanya HTDoc. Nah ini. Ini HTDoc. Klik sini. Nah, tunggu di situ Pak. Coba yang lain seperti itu semua. Ini di mana tadi? Mana ini? Jalurnya? Itu ya, bergerak ya. Sudah? Bukan, ini yang Ibu lewat mana tadi? Kan baru satu ya. Yang ada buku-bukunya itu. Nah, slip yang bawah. Berarti Ibu di copy aja ini. Buka. Nah, yang atas. Coba buka. Buka lagi. Nah, mundur sekali. Sudah ya? Selesai. Coba kita lihat di D-nya. Sudah ada belum? Sudah selesai? Ya, lurus. Cari ke D. Ke ini. Explore. Ya, explore. Terus, klik. Explore dulu. Sudah muncul belum? Di lebarin aja, biar di minus ya. Ya, ya. Nah, mundur sekali dulu. Oh, tutup aja dulu, tutup. Ya. Cari yang slimnya. Slim, bawah, yang bawah ya. Klik. Tunggu. Taruh di tadi di mana? C ya? E. Tunggu. Sudah Pak? Bapak sudah? Klik sekali. Klik sebelah sekali lagi. Ya. Yeah. Nah. Ini yang mana nih? Yang buka lagi ke Google Chrome. Coba sekarang kita install slimnya ya ke Google Chrome. Oke. Buka localhost. Oke, sudah tadi localhost ya. Oke. Localhost sudah dicatat? Sudah localhost itu ada tulisan PHP my admin. Kita bikin data. Jadi kalau tadi itu rumahnya, sekarang kita datanya ya. Klik data ya. Ya, PHP admin, klik. Semuanya yang sudah. Sekarang, ayo Pak kita mulai yang ini ya. Ini nomor 2. Sekarang kita klik database. Ini database, sambil dicatat Pak ya. Biar ini, klik database yang ini. Duh, yang ini. Klik database, catat. Jadi, buka localhost, klik PHP admin, buka database. Ini yang terakhir ya, sudah selesai ini, jadi kita. Sudah itu, tulis nama database-nya di sini. Ya, nama sekolah, tapi ujungnya ditambah DB. Database kan? Sekolahnya apa tadi? SMA, SD 1 Pali,
DB, D sama B, database ya. DB. D sama B, ha? Jangan ada semasi, ya. Apa tadi SMA apa? DB ya. DB ya. D sama B ya. Oke, huruf kecil semua ya. Jangan ada semasi. Local host garis miring ya. Local host garis miring. Ada T-nya sebelah sana sekali lagi. Ya. Klik. Garis miring. Ya. Coba enter. Oke ya. Sekarang kita install slimnya ya. Ini install slimnya. Ya get itu. Install. Terus bawah. Next. Ya, ya Bapak, nanti ini coba dulu satu ya. Next, install Slim. Nah, terus ke bawah database name, namanya ketik database name. Database name itu di bawah, bawah. Ini database name. Karena kita install sekali ya, kalau sudah jadi nanti tidak. Apa data database nya? SMPN DB ya. Ya. SMPT ADB ya. Bener ya? SMP. Ya, lihat itu P bener huruf P ya. Coba geser dulu ya. Terus passwordnya, username, database. Mau dibuat admin apa itulah ya? Itulah ya. Bawahnya apa tadi? Admin ya. Ya sudah. Atau tulis saja admin-admin lah. Hapus saja admin-admin aja. Yang bawah di tempat DB, Pak. Ini kan database name ya. Benar. Ini. Di atas yang dikasih DB. Kembali kita ya. Tambah DB. DB. Nah, yang bawahnya enggak usah. Ini admin ya. Benar ya. Coba, test connection. Klik. Run, install. Tunggu. Passwordnya. Admin. Coba ya. Admin. Bawahnya admin lagi. Admin aja. Benar. Klik. Oke, sudah. Go. Mau di save, enggak apa-apa. Admin ya. Go. Langsung apa? Ya, berhasil ya. Jadi tadi kita, apa? Ini ya. Nanti tampilannya seperti ini. Sekarang masuk ke untuk pengelolanya, adminnya. Klik librarian. Seperti itu. Librarian. Nah, librarian ini diganti dengan login. Lagi. Login. Sp sama dengan login. Ini untuk mengelola ya nanti. Bikin kartu, bikin nomor situ. Enter. Nah, sekarang coba login. Passwordnya admin ya? Ini sudah masuk ke ruang tamu. Ya. Jadi ini sudah masuk ke ruang tamunya itu. Ya, sudah masuk ke dapurnya, bisa ngeliat-ngeliat kamarnya, sudah bisa. Tinggal ngelola. Sudah ini ya. Jadi pertama ini untuk ngelola. Coba plus, Pak. Plus sebelah sana. Jadi nanti ada tiga komputer kalau bisa ya. Satu pengelola, yang itu tadi. Yang kedua pengunjung. Yang ketiga untuk orang nyari buku. Katalog namanya. Kopak namanya ya. Enter, Pak. Klik. Ini dua. Yang ini ditutup ya. Yang ini tutup. Itu sebelah sini, atasnya, silang. Sebelah sini, jangan yang itu. Ya, satu lagi ya. Sebelahnya, itu yang pengelola. Terus kedua, ini pengunjung. Ya, ini yang mau, yang mengunjung satu lagi. Pertama yang mengunjung. Sebelah sini, plus lagi satu, Pak. Plus lagi satu. Local host. Jadi, kalau kita komputernya satu, nanti di sekolahan komputer satu, buka jendelanya tiga. Kalau ada orang mengunjung, klik yang itu dulu. Nah, munjung lah gitu ya. Ada orang lihat, klik yang itu. Kalau nak ngelola, kita klik sebelahnya.
karena komputernya satu. Tapi kalau komputernya tiga, ada yang menuju sebelah sana. Bu, sebelah sana bu, silakan menuju sebelah sini untuk melihat buku. Nanti kalau minjem kembali ke saya. Sudah? Nah dua ya, coba. Jadi urutannya ada orang masuk. Nah ini akan kita rubah pengunjung ya. Klik yang librarian. Librarian. Sebelah sini, Pak. Sebelah sini Pak yang di. Nah ya. Pokoknya nah tadinya kan librarian. Tadi dirubah login untuk pengunjung namanya visitor. Visitor, coba geser, dihapus dikit. Klik. Baru ini. Visitor. Begini. Pilih mana? Visitor. T-O-R. Pengunjung ya, enter. Nah. Muncul? Ulang lagi, sekali lagi itu salah tadi. Klik. Ya, librarian itu, librarian diganti visitor biasa. V-I-C-P-I visit F. Visit ujungnya N, bukan N ya, R ujungnya. Visitor itu ujungnya R. Ya, R. Nah, enter. Nah, ini pengunjung ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau mengunjung, ini diganti perpustakaan kita bisa gambar-gambarnya nanti foto-fotonya ya. Nah, di sini kalau ada mengunjung, kalau dia ada kartu, pakai barcode, klik barcode-nya. Kalau ada tidak ada barcode, angkanya. Kalau tidak ada, berarti dia dari umum, dia sudah jadi anggota. Terus nama apa ya? Misalnya nama siapa? Nama bapak misalnya ya? Mulyadi mau mengunjung. Oh iya, nama siapa terserah. Ceweknya apa? Ceweknya, istrinya apa? Terus juga, ini di mana instansinya? Misalnya di SD berapa gitu ya? Coba kita dengarkan suaranya besarkan. Volumenya besarkan, bisa gak? Volume mana? Volume ini, laptopnya. Besarkan sampai full suaranya. Sudah. Nah sekarang buat namanya siapa tuh? Mana bapak ya? Apa sih? Nah SMP berapa gitu? Ya. Yeah. Ini dia mau mengunjung ya? Ya sudah. Enter. Ya, bisa. Selamat datang di perpustakaan. Kecil aja bu. Dawab. Member anggota ya? Kita ada anggota? Ada, ini ada anggota? Ya, sama ya, warnanya saja berbeda ya. Itu nanti kita lihat bedanya apa, versinya hampir sama sebenarnya. Bapak sudah sampai ke sana semua posisinya? Ibu sudah ya? Dan ekstrak itu ke D ya C, klik di C. Oke, ya. Lihat ya. Oke, sudah membuat baru nama. New member, nomor 2 itu ya. New member. Oke, okay, new member ya. Oke, okay. Ada sudah new member? Oh, ini masih campan tadi. Kita baru. Isi yang lainnya coba isi tanggalnya apa, terus sambil bawa ya. Kalau udah selesai baru kita ini, sambil nyelesaikan yang ini. Terus kita rubah kartunya pakai SD, SMP kita, tanda tangannya juga kalau ada ya. Terus tanggal lahirnya apa? Ngerti pokoknya itu ya? Instansi apa itu? Yang lain sampai ke password sudah? Sudah password di bawahnya ada lagi nggak? Simpan. Oke, simpan dulu ya. Nah, itu nama mulia di itu. Oh tadi memang ibu terus nama ya? Oh ya betul. Baik. Mana yang sudah? Ini edit ya? Edit. Itu edit di bawahnya, ada tanda pena itu. Contreng dulu. Nah. Coba dulu. Namanya sudah benar ya? Terus, nah itu sampai fotonya ya. Coba lihat dari atas lagi bu, klik edit. Dia muncul warna, bisa dari Word kamera. Dari Word kamera aja. Ya, jadi kalau ada siswanya datang dan diketik, nah duduknya di sini, ngaku foto. Itu ya, foto langsung. Coba bisa nggak? Next, hello. Ada nggak muncul fotonya?
coba Pak. Keren kan jadi kita enggak salah, enggak kalah sama Indomaret gitu ya. Mana ada fotonya enggak? Nah, tuh. Pas enggak apa-apa. Capture ya kalau itu di tengah kotak itu. Mundur di tengah kotak kan. Coba. Dapat? Apa namanya? Capture ya. Capture itu. Ya. Why? Ayo Pak, ini yang bapak ini? Ini, klik ini, edit. Canteng dulu edit. Capture. Coba, capture. Terus? Bawah, ke bawah. Oh enggak, capture dulu. Itu update tadi tuh. Harusnya, capture dulu, capture sekali. Pas ke bawah, atau nanya, pas. Terus ke bawah, sudah selesai, ke bawah. Nah, simpan tadi ya. Password. Password masih sama, kalau masih sama biarlah. Berarti update, ya deh. Passwordnya NIM tadi kan? Oh, klik ini, foto bapak mau foto apa pakai itu? Foto saja. Nih, udah. Ada, dapat? Capture, terus update. Nah, ada ya? Ada kan? Ya, pas di tengah itu, mungkin diaturnya kan? Pas di tengah kotak itu, gak apa-apa. Nanti di-delete lagi gak apa-apa. Terus? Sudah? Selesai urusan daftar anggota. Edit, di edit. Anggotanya. Jadi tugas kita hanya gitu saja tadi ya. Sudah isi nama, masuk ke foto. Oke, sekarang sebelah kiri itu cetak member card printing ya, kalau yang bahasa Indonesia cetak kartu anggota, ada? Belum. Kartunya coba, seperti itu kartunya. Ya, sekarang ini kartunya seperti ini ya. Di sini ada logo, lagi dirubah logo kita, namanya nama kita dirubah ya. Terus ini library rule, bahasa Indonesia mungkin ini persyaratan ya. Ini ada tanda tangan, ada nama, ada cap. Di mana kita mau merubahnya? Itu kartunya ya. Kan ini kartunya masih tugas kita mengubah logo, tanda tangan, cap dan ini my library mungkin alamat-alamatnya ya. Barcode sudah ada. Setting bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Nah, setelan cetak kartu anggota ke mana? Pertama berarti judul dua baris kan, berarti SD bisa Pak? SD di member kan, bukan di sistem, member terus paling ujung. Nah itu Butika bisa satu, misalnya SMP negeri 2 TA tadi ya, kemudian alamatnya di mana. Nah terus ke bawah. Anggota tadi Pak, anggota. Tadi dari anggota tadi Bu ya, klik anggota, ada pemilihan, coba sekali Bu. Nah, itu member, coba, member Pak. Member, nah paling ujung ada tiga, view, printing card, flip. Member card printing setting. Member card printing setting, tadi sudah kita klik, nah yang itu. Nah, kita yang ini diperbaiki ya. Ya, klik custom. Front, berarti depan. Anu depan, lembar pertama. Kan ada depan, ada belakang ya. Satu, header 1 SD, alamat 2 itu alamatnya. Misalnya di Pali, misalnya kan. Desa apa gitu ya. Ada ya, Pak ya? Ada ya? Terus, ke bawah itu, sampai nanti. Coba lihat, sampai ke bawahnya ditulis. Itu aja. Kan contoh kan. Sudah panas kan? Ini kan? Ini sudah ada nih berarti. Kalau sudah ada dia ada. Coba lihat di channel. Tutup aja. Nah, ini oke. Iya. Nah, next. Tadi sudah next ini. Berarti ada sudah ada tadi. Sudah ada. Iya, ini ya membership anggota. Coba plus
ini. Ini ya sistem, ini sistem di atas. Ini sistem. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya pertama kali ngisi ini. Ini nama perpustakaan. Coba apa tadi Bu? SMA. Nah, ini masih setting awal ya. Nama perpustakaannya. Ya, SD itu. Nomor 2 ini library subname. Ya, buat aja misalnya Pali gitu ya. Apa semua yang lainnya? Pali ya. Nah, logo. Ya, logo kalau ada logo kan? Ya, terus. Nah, itu bahasa Indonesia. Nah, klik. Udah, itu aja. Oke, bawa ke paling bawah. Paling bawah. Paling bawah lagi. Di set aja, simpen. Nggak usah itu, udah capek, nggak apa-apa. Bawa lagi. Bawa lagi. Nah, setting set. Sudah berubah bahasa Indonesia kan? Jadi, buku ya? Butika ya? Ya, buku sekali ya. Hah? Kalau buku namanya bibliografi, ya. Nah, di sini ada tambah bibliografi. Itu buku-buku sudah banyak ya. Nah, tambah sebelah ya. Nah, sini isi judul buku. Kalau buku paling mudah, tidak nyeting-nyeting lagi. Judul buku coba dari atas. Nah, coba judul buku satu aja. Misalnya pengelolaan otomasi perpustakaan. Buku ya ini ya. Pengelolaan otomasi perpustakaan. Tambah pengarang ya. Buat nama pengarang itu biasanya nama depan, nama pengarang. Iya, ya ada apa? Saya ada. Terus belakangnya klik nama orang. Iya, ada apa? Pengarang utama ya. Dan sisipkan dalam bibliografi. Sisipkan dalam bibliografi itu. Iya. Tutup. Masuk dulu namanya. Ya, namanya Mulyadi. Pernyataan tanggung jawab. Sumber utama informasi untuk hak siapa yang menulis menyusun tanggung jawab, misalnya dia apa pengampu aja gitu ya. Beda pengampu aja lah. Pengampu mata kuliah biasa gitu ada edisi satu misalnya kan. Info deskripsi otomasi gitu ya. Iya. Ada di belakang gitu ya. Ya. Kalau buku tinggal isi saja, ini pembuat eksemplar. Nah, pilih ya, pilih itu. Nah, lokasinya di mana? Library library ya. Raknya di referensi ya. Tersedia. Ya sudah itu oke-oke saja itu. Beli apa-apa kan dibuat ya. Terus ya boleh bebas. Di bawah tanggalnya ya. Dia sudah ada ini kalimat, kita tinggal isi aja kayak ngisi jawaban kan, nama pengarang siapa, teks dan teks. Terus bawah lagi tahun terbit ya, 2000 berapa terserah ya. Tempat terbit Jakarta misalnya kan. Penerbit Raja Wali Pers misalnya kan. Atau Erlangga terserah ya. Boleh ya. Tahun terbit ya tambah gitu. Ya, ISBN masih enggak 887 berapa gitu ya. Kalau terbit itu ya sudah. Tempat terbit Jakarta ya. Deskripsi fisik kosong gak balik kamu. Judul seri kalau seri ada kosong. Nah, klasifikasi ini. Nah, klasifikasi itu ada namanya DDC. DDC sudah punya ya? DDC ya? Download bisa kan? Itu di playlist Bapak mana? Tadi ini Bu ada itu. Kalau mengambil ada. Nah, namanya DDC. Itu penting kalau misalnya dalam perpustakaan itu ada 9, ada 10 nomor ya, 00 umum, 100 filsafat, semua tentang filsafat 100, 101, 102, 103 nanti filsafat pendidikan sarjana. Ya, tapi ini aplikasi. Kalau misalnya filsafat ketik
coba, silakan ambil itu. Itu di flash disk tadi. Yang di bapak tadi. Iya. DDC namanya, itu DDC kan? Ini elektronik DDC. Enggak sekarang kan? Aplikasi yang pakai ini yang pakai ini. Tapi karena kita belajar satu hari jadinya pusing. Sebenarnya kalau dia satu hari EDDC saja misalnya kan? 100 umum, 100 filsafat, 200 agama, 300 sosial, 400 bahasa, 500 terapan apa ya? 600 seni 700 apa tuh? 700 kesenian. 800 sastra, 900 bibliografi. Jadi kalau ada buku bibliografi 900. Tapi kalau pakai itu ketik aja bibliografi anak, enter 200 berapa? Yang akan itu ya, Pak. Ada Pak, dapat ambil aja. Atau download di internet juga banyak. Ya, sudah dapat ya? Mana yang saya tadi? Slim, di Slim. Islim, di pesan Slim. Oke, Bu, tadi sudah Bu. Sampai di mana? Sambil ini ya. Nah, tadi yang mana? Itu pengelolaan perpustakaan ya. Lihat salinan. Kalau udah salah sekitar 0.20. Ini Bu, kira-kira tinggal satu kali lagi nih Bu. Sekali lagi ya, karena ini kan kita tadi baru nulis. Kalau ada bukunya 10, bukunya 200, nanti tinggal klik ini aja. Ini kan satu, ini kan ada satu ya. Ini hanya nulis ininya dulu. Berarti edit ya. Nah di sini edit sebelah sana ada edit juga di pinggirnya biar muncul. Itu sudah benar. Tinggal kita yang belum apa tadi. Nah tambah eksemplar baru. Itulah satu klik. Kalau bukunya ada dua. Nah kode eksemplarnya berapa Pak? Otomasi perpustakaan munculnya berapa Pak? Yang mau ditulis di sini. Otomasi perpustakaan berapa? Otomasi perpustakaan nomor panggil. Kode eksemplar itu kita misalnya buku kita ini diperkirakan 10.000. Berarti 5 anunya ya. Kalau nomor 1 B berarti buku. Kalau dia jurnal J gitu ya. Kalau J B 0 0 0. Ini untuk barcode ini ya. 0 0 terus. 0 0 0 lagi. Itu baru 1000 ya. Satu lagi. Oh ya 0 0 1. Jadi satu. Angka satu. Berarti tambah 0 1 lagi. Sebelum satu tuh 0 1. Berarti buku kita nanti tuh kalau ada nomor 2 0 B 0 0 0 2. Jadi barcode-nya sama segini semua. Majunya ke sini nanti itunya. Ya. Kalau dia ditulis satu, barcode-nya cuma selembar kan. Cuma garis kan. Kayak di Indomaret kan BX berapa gitu kan segini jadinya barcode-nya kan. Ya. Nomor panggil ini kelasnya berapa Pak tadi? 020.9 ya Pak ya? Iya. 029 ya? 020.09. 020 Bu? 020.09. Titik? 020? Iya Pak, aku mau kak lagi. 020? 020.09. 020? Iya. 029. Titik 29 ya? Titik 29 Bu. Ini contoh aja Pak, mau nanti lagi dikasih panjang lagi Pak. Spasi. Ini nomor panggil ya? Panjang ya, belajar verifikasi, yeah. Belajar sendiri aja. Jadi kelasnya ini, spasi Bu, tulis ada spasi. Spasi, enggak, nama pengarang dulu, nama saya. Jadi 29 MUL, 3 huruf. MUL, spasi, pengelolaan, P ya. Nah, sudah cuma inilah ya Bu ya, isi. Nanti kalau ada buku nomor 2, buku sama, tinggal dirubah saja ininya kan, 2, 3. Jadi kalau ada buku 200, buatnya cuma 1. Terus doang Bu, udah selesai. Kode inventaris kalau mau diisi silakan. Kalau mau ida juga tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting itu, simpan. Nah, coba lihat di daftar buku-bukunya. Daftar buku-bukunya, mana daftar buku di sini? Ya, nah sudah ada satu ya. Ya kan? Sekarang kita mau cetak covernya belum diisi tadi ya, tidak apa-apa ya. Gimana? Sudah masuk tinggal
Dua-duanya. Oh, sudah masuk ke menu ini, login. Librarynya sama dengannya diganti login. Pak, ini yang ini ikut buku sudah selesai ya. Anggota sudah selesai. Sekarang kan buku kan mau ditaruh, misalnya ini bukunya mana? Buku ya. Di buku itu pertama ada barcode, ya kan? Kedua ada di pinggir ini namanya label. Nah, kita hanya nyetak dua itu sama katalog ya. Katalog itu tidak perlu dicetak lagi. Jadi cuma nyetak label sama nyetak barcode. Berarti kita cetak label dulu. Di bawah ada nggak cetak label? Tuh, cetak label. Sudah lengkap ya kita nih ya. Bawa lagi, paling bawah. Tuh, cetak label. Atas, klik. Ya. Nah, tambahkan dalam antrian dulu. Sudah, satu aja yang saya kan ya. Tambahkan dalam antrian, oke. Terus, cetak, sana, cetak labelnya. Nah ya, SMP 2 Penukar 209 MUL titik bawahnya P ya. Nanti di print, tempelkan di punggung buku, namanya label. Taruh di rak buku. Di rak buku ya, selesai ya. Gitu ya. Sekarang kita cetak barcode-nya. Itu tadi yang namanya otomatis ya, tinggal cetak-cetak saja. Cuma menginstalnya tadi. Gak apa-apa, kita ini ya. Kalau orang ini kan kita bisa karena kita. Oh iya, ya bisa. Nanti kalau ada kesulitan kapan waktu, pemalum apa apa ya Pak Zul. Tapi Zul itu sudah melaporkan, sudah bisa semua Pak. Saya hanya kesalahan ini gitu ya. Kalau bisa ya. Cetak barcode-nya. Nah itu ya, B001, cetak di belakangnya. Labelnya dicetak, barcode-nya dicetak. Sudah selesai ya. Iya. Ini saya harus pastikan ya. Ya, saya karena ini kan akhirnya outputnya adalah sertifikat pelatihannya. Jadi benar.